Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kali ini kita akan membahas sedikit tentang satu pusaka yang namanya Pamengkang Jagat. Dinamakan Pamengkang Jagat karena itu ada ciri khusus dari keris itu, di mana ada lubang ya, di tengah seperti ini. Coba kita lihat. Ini menurut pengamatan ahli keris bahwa ini bisa digolongkan bahwa pemasaan tempaan yang kurang sempurna. Jadi besinya kurang menyatu sehingga lepas. Namun ada juga yang mengatakan ini memang ada unsur sengaja karena dibikin semacam combong namanya ya. Keris combong itu namanya Pamengkang Jagat. Dan menurut para ahli bahwa sengaja bikin combong ini untuk daya pengasihan. Dan salah satu di antara fungsi keris itu bahwa apabila seseorang ingin poligami, punya istri lebih dari satu supaya akur, ini harus memiliki keris ini. Dan coba kita lihat ya, lebih dekat ya. Di samping combong ini, keris ini mempunyai pamor, namanya pamor seperti ini ya. Ini namanya pamor ya. Nah, ini kita lihat ya. Ini namanya pamor Banyumili ya. Pamor ini juga diyakini bahwa ini untuk rezeki itu bagus sekali. Kemudian keris combong atau keris Pamengkang Jagat ini ada beberapa macam, cuma yang eluk ini memang termasuk golongan langka. Coba kita lihat kira-kira berapa eluk, tolong dihitung mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 eluk ya, eluk 13. Nah, eluk 13 ini diyakini adalah eluk yang bagus sekali karena jarang sekali yang eluk 13 ya, dan mempunyai makna yang akan tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Kemudian juga kita lihat, nah ini bahwa tikel aris namanya ya, ini kalau keris yang lain, nah ini nyambung ya, nah, kita lihat nyambung, cuma karena ini Pamengkang Jagat jadi bukan sempono bungkem. Kalau yang lurus kemudian ada ini nyambung seperti ini, ini namakan sempono bungkem. Coba kita pelan-pelan ya, lihat ini, ini namanya pamor. Kalau sudah dicuci ini akan kelihatan indah sekali ya. Jadi kalau berbicara tentang keris ini, bukan saja fungsi ya, daripada keris itu atau energi gaib dari keris ini, tapi juga keindahan daripada keris ini. Kalau sudah cuci kalian indah sekali ya, pamornya nampak. Dan kemudian kalau ditinjau dari sejarah, keris ini juga mengandung sejarah bahwa ini dibikin ketika zaman Mataraman ya. Jadi bukan Majapahit. Demikian sedikit untuk pengetahuan tentang keris Pamengkang Jagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.